distrik Pak ya? Iya, kepala distrik Mumfor Timur. Mumfor Timur. Dengan Bapak siapa Pak? Septinus Trey. Bapak Septinus Trey. Dari sejak dulu kala dari moyang kami mendiami dua tiga kampung, yaitu kampung Jefuri, Yemanua, Saibori. Itu sejak itu mereka menggunakan kayu ini sebagai air masak juga. Oh begitu ya. Nah, dari sejak moyang kami, hanya saja sejak sampai dengan sekarang ini sudah mulai perubahan sehingga tidak dipakai, hanya dipakai saja untuk sebagai tempat-tempat rekreasi atau mandi. Oke, ya ya. Berarti ini ada pondok-pondok sedang dibangun ini. Kalau dari siapa yang bangun ini? Anak di pulau sini ya, di provinsi, yaitu Bapak bisa mengusahakan untuk menanggungnya. Sejauh ini tadinya hanya tinggal begitu saja dalam masih satu salamnya, sehingga beliau upaya untuk bisa buat sejenis yang boleh dikatakan kotek kelapa yang dulu untuk bisa menjadi satu tempat rekreasi yang bagus dan kedatang. Memang dari sejak dulu itu daerah-daerah ini masih hutan. Hanya kita kemari hanya taruh baju saja turun mandi pulang. Oh gitu. Nah, ya karena itu dari Bapak Provinsi sama di upayakan juga kalau memang tempat ini jadi tempat rekreasi.